Apa ya? Apa itu? Oke. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ni hari apa ah? Hari apa ni? Rabu. Selasa. Hari Selasa kan? Ya, aku nak pergi hantar bini aku pergi check up. Hari ni hari Selasa. Ni aku bersama Jun. Jun ni dia memang kaki lipat yang terhebat di dunia. So hari ni hari ni aku nak pergi ambil. Aku hari tu, kalau korang perasan awal-awal video dulu aku bergerak, aku pakai pick up aku. So pick up tu aku dah jual lah. Dah lama dah aku jual. Tahun lepas aku jual. Aku ambil satu kancil. Aku pun tak tahu berapa hand dah, sebab geran sekarang kan seketul macam tu je kan. So kancil tu tahun 98 je. So kancil tu aku beli sehari sebelum PKP 1. Hari ni 22 hari bulan 9. PKP kali kedua. PKP berapa dah tak tahu dah. Tengok. Kehebatannya lipat eh. Aku beli kat dia. Lipat. Ni orang Kedah panggil sidai. Memang teruk aku kena sidai ni, kena game. Tu baru aku dah telefon dia, aku dah macam ni dah. Barulah dia nak datang. Busy katanya, busy. Pui. Alhamdulillah. Okay, so nanti kejap lagi aku update korang balik. Okay, alhamdulillah. Aku dah ambil dah kereta ni. Sekarang aku nak balik rumah dulu. Tadi aku pergi kedai tayar kejap, settle-settle sikit, minor-minor je lah. Nak buat banyak-banyak. Fulus. Okay, so ni aku bawa anak-anak aku je. Hantar anak aku pergi sekolah agama kejap tadi apa semua. Nanti sampai kat rumah aku update korang. Okay. Yeah. Alhamdulillah, aku dah sampai rumah. Inilah dia kereta aku.
Kereta yang berhand-hand. So aku rasa ni owner lama dia tukar pintu. Pintu lama kena hentam ke apa, aku pun tak tahu. Color pink. Color tak apa, color last kali. Dalam ni ada, boleh lah, boleh lah kita kan. Ada enjin Mira L5 turbo. So aku dah pergi kedai tayar tadi. Aku dah tukar tayar. Tukar tayar, aku tukar brake pad. Bagi aku itu yang penting ah. Kat belakang, belakang ada dia punya brake. Disc brake ke aku dapat belakang ni pun, disc brake. So kat dia punya kaliper tu dah keras sikit. Dia kata kena main-main-main-main, nanti dia longgar lah. So sekarang bila jalan, selepas brake tu dia macam lambat sikit, then baru terbuka. Masa belum dia terbuka tu ada berbunyi lah. Okey lah. Inilah dia. Ui, berpeluh. Aircon dia bila berhenti panas, bila jalan sejuk. Itu kemudian lah kita tengok, kita buat yang essential dulu. Full lama. Zaman corona ni, perkataan essential ni banyak betul dengar kan. So inilah kereta aku. Nak tengok dalam, interior, interior. Sekejap eh. Interior, ini ha, aku dapat. Ini dah roboh. Nanti aku tak tahulah, nanti aku adjust lah macam mana kan. Dah roboh. Tapi the rest okay, alhamdulillah. So nanti aku akan hantar lah buat wiring sikit apa semua. Seat, seat alhamdulillah lah, okay lah. Slow-slow lah. Buat masa sekarang aku just nak bagi engine tu okay, boleh jalan apa semua. Sebab engine yang aku pergi hantar balik ni pasal aku tukar hose, tukar radiator. Sebab sebelum ni temperature naik. So hose dah tukar, radiator dah tukar, turbo dah servis. Alhamdulillah lah. So should be okay untuk aku nak berjalan, untuk nak pergi trip lah. Begitulah harapannya. Okay. So hari Khamis ni aku akan hantar balik kereta ni masuk bengkel. Ada lagi minor-minor sikit. Dia bagi aku pakai dulu hari ni. Dan aku, untuk aku identify lah. Untuk aku identify apa yang aku rasa aku nak tukar ke apa ke kan, yang tak kena lagi kan. So aku ada identify beberapa problem. So hari Khamis ni aku akan pergi. Dan hari Jumaat kalau tak ada aral lah, aku akan bawa kereta ni ke Mersing. Hari Jumaat aku akan ke Mersing. Maknanya Sabtu Ahad ni aku ada trip dekat Mersing. Itulah dia. Harapnya okey lah. Jangan dia buat hal tengah jalan sudah kan. Oi, minta simpang lah. Dah lah aku tak tahu apa-apa pasal kereta, pasal motor boleh lah lagi kan. Okey lah tu. So macam biasa, kat sebelah tengah grinding, drilling apa semua. Dia tengah renovate rumah. Lepas tu insyaAllah sebelum hari Khamis ni, malam ni lah, malam ni aku nak test. Aku nak pergi Puchong, aku nak jumpa Kanichen kejap. Aku nak pergi tengok rod mampuih. Rod mampuih dah ada, tapi dengarnya ada, nantilah, esok lah. Esok aku update dalam video esok. Aku sedang challenge diri aku untuk cuba buat daily vlog. Tapi of course lah, contoh macam kalau aku pergi ke Mersing ke apa tu, akan ada yang aku tak ada vlog lah. Itu sajalah. Tapi the rest of the day aku akan cuba untuk buat daily. Alright. So takat ni dulu video kita untuk hari ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.